Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel MBBKR. Ucap tahniah Dr. M kini Ketua Umum PN. Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung secara sinis mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung kepimpinannya dalam Perikatan Nasional. Tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada PN. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menandatangani proklamasi orang Melayu bersama Mahathir. Kini Faizal Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pemimpin kanan Bersatu pula mendukung kenyataan beliau. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat semakin merosot sehingga perlu bergantung pada kekuatan Mahathir, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pemimpin PKR itu mengulas tindakan beberapa pemimpin PAS menandatangani proklamasi orang Melayu yang digerakkan Mahathir. Mahathir dan Anwar kini kembali bertelaga berhubung dakwaan isu aset walaupun saman dikemukakan masih belum selesai di mahkamah. Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan hartanya ketika berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri dari 1993 sehingga 1998 karena dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh kronisme. Desaan itu dilontarkan selepas Anwar mengulangi desaannya kepada Mahathir supaya mendedahkan beberapa kekayaan kroni ahli keluarga dan keluarganya yang kini menjadi subjek saman fitnah RM 150 juta ringgit oleh bekas pengurusi Bersatu itu. Terdahulu, Ahmad Faizal memberitahu STA bahwa GTA tidak mungkin dapat bertahan secara bersendirian. Katanya Mahathir mungkin berpengaruh tetapi gabungan itu tidak seperti PN. Dengan jumlah parti Melayu sekarang adalah lumrah pengundi Melayu menuntut satu kuasa yang menyatukan semua parti Melayu.